potensi Indonesia sebagai negara superpower masa depan. Menantang Eropa dan gengnya serta lembaga-lembaga rentenir seperti IMF. Halo teman-teman, selamat datang di saluran YouTube kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu potensi Indonesia sebagai negara kaya dan superpower masa depan. Kita akan melihat bagaimana negara-negara Eropa dan lembaga-lembaga rentenir seperti IMF dapat menjadi kere jika terus mengganggu kemajuan Indonesia yang sedang berkembang pesat sekarang ini. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa sebagai negara kaya dan superpower masa depan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, dan ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di dunia internasional. Namun, masih ada negara-negara Eropa dan lembaga-lembaga rentenir yang belum sepenuhnya mau mengakui potensi Indonesia atau justru kekhawatiran mereka terhadap Indonesia yang akan segera menjadi negara maju dan menyaingi mereka sehingga dengan segala cara mereka ingin menghalangi kemajuan Indonesia dengan menghambat program hilirisasi yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Lembaga-lembaga seperti IMF, WTO dan sebagainya sebenarnya adalah lembaga antek barat yang dengan segala cara ingin mengganggu potensi kemajuan Indonesia agar tidak menjadi negara maju. Karena itu patut diacungi jempol untuk semua jajaran pemerintahan Jokowi yang dengan tegas dan menantang aksi munafik lembaga-lembaga di atas dengan geng Eropanya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, kekayaan laut, dan potensi energi terbarukan. Dan belajar dari masa lalu sekarang Indonesia sudah mulai menunjukkan taringnya dengan merebut segala kekayaan alam yang pernah dikelola asing pada masa lalu dan kehebatan pemerintahan Jokowi dengan program hilirisasi yang akan meningkatkan kekayaan bangsa dan memajukan rakyat Indonesia. Kita sudah tak bisa dibodohi lagi oleh negara-negara Eropa yang notabene dulu adalah bangsa penjajah. Jika kita mampu mengelola sumber daya ini dengan baik dan menghindari eksploitasi yang merugikan, Indonesia dapat menjadi negara yang kaya dan mandiri. Ekonomi Indonesia terus berkembang pesat sekarang ini dan diperkirakan tahun 2045 akan menjadi negara paling maju di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi struktural, dan investasi yang meningkat telah memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, bahkan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia. Dengan terus meningkatnya konsumsi domestik dan ekspor yang kuat, Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar, masih ada negara-negara Eropa tidak ingin Indonesia menjadi negara maju karena mereka takut dengan kemajuan kekuatan Indonesia yang semakin berpengaruh di dunia. Mereka mungkin masih memandang Indonesia sebagai negara berkembang yang bergantung pada bantuan dan dukungan internasional. Namun, kita harus membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan daya saing yang dapat menyaingi negara-negara maju tersebut. Selain negara-negara Eropa, lembaga-lembaga rentenir seperti IMF juga menjadi tantangan. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga ini menerapkan kebijakan yang tidak selalu menguntungkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kita harus membangun kemampuan negara sendiri dan memperjuangkan kepentingan nasional kita secara tegas. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara kaya dan superpower masa depan. Negara-negara Eropa dan lembaga-lembaga rentenir harus mengakui dan menghormati kekuatan Indonesia. Kita harus terus memperkuat ekonomi, meningkatkan kemandirian, dan melawan eksploitasi sumber daya alam kita yang menguntungkan asing dan terus menggalakkan program hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, kita dapat membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan mampu bersaing di panggung dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah tentang pandangan dan pengalaman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai negara kaya.
kuat dan mandiri untuk menyongsong kemajuan bangsa yang bermartabat dan menjadi negara superpower dunia masa depan. Komentar dan editor, Darju Prasetya.